Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya mau nge-share ke teman-teman gimana caranya nge-paste teks atau foto yang udah kita copy berkali-kali gitu. Jadi misalnya ini saya copy, klik kanan copy. Nah, ini juga saya copy. Copy. Ini juga saya copy. Nah, kalau misalnya saya paste, klik kanan paste, otomatis yang muncul adalah yang saya copy terakhir. Nah, gimana cara mempastekan dua teks sebelumnya atau dua kalimat sebelumnya yang saya copy tadi, Bukit Tinggi dan nama dari Muhammad Hatta. Nah, caranya seperti apa? Nah, teman-teman, setelah copy tadi, copy banyak. Nah, tinggal tekan tombol Windows plus V. Nah, bakalan muncul clipboard. Nah, nanti kalau teman-teman pertama kali pakai ini pasti bakal dia minta aktifkan dulu clipboard ini. Nah, setelah aktifkan clipboard ini baru teman copy. Nah, setelah di copy bakal muncul semua nih. Nah, tinggal pilih apa yang mau kalian paste. Misalnya nama, oke, saya paste lagi. Nah, saya tekan lagi Ctrl plus V. Nah, di sini ada tempat tanggal lahirnya. Nah, seperti itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel dengan cara subscribe dan share. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.